Halo guys, jadi kita di sini ada di hotel ya guys, hotel estetik. Nah, seperti ini. Nah, kita di sini akan berburu AC ya. Kita akan berburu AC. Di mana? Di sini. Ya bukan guys, bukan di sini, bukan ini. Kita akan menaiki lift. Sebenarnya ada tangga, tapi karena ada fitur bernama lift, kita pakai lift aja guys. Oke. Wow, canggih. Kita masuk. Assalamualaikum. Nah, kita akan di lantai 3, maaf bro. Kita tutup. Oke. Takut ya guys. Nah, kita di Burj Khalifa ini mau naik ke lantai 200. Enggak, bukan guys. Ini saya guys. Ini yang punya The Rizky Channel. Oh, sepi ya guys ya. Halo. Nah, ini AC-nya guys. Tapi kita nyalain ini dulu ya guys. Sudah terang kan, kita apa nyalain. Nah, kita kok takut ya guys. Oke. Nah, ini AC nya guys, ini AC Gree standar dia yang sekarang sebelum generasi MOO 3 ada. Ini serinya ini ya guys, ini serinya itu GWC berapa sih ini? GWC 18 MOO. MOO doang ya, belum ada MOO 3. Jadi seperti ini indoor AC-nya. Di sini ada tulisan standar ya, harusnya tuh tulisan standar kayak gini enggak usah ditulis. Terus ini frozen power. Nah, mungkin ini kekuatan untuk membekukan ruangan ya, guys. Nah, karena di sini nggak ada remote, tadi saya sudah bawa remote dari kamar ya pemirsa. Kita coba nyalakan aja ya, semoga bisa ya pakai ini. 1 2, ternyata bisa besti. Loh, oh mati, sorry. Kita nyalain lagi. Oke. Ada CCTV-nya guys. Kencang banget ini suaranya. Suaranya mendesis ya. Oke guys, kita coba ke mode ya guys. Modenya nanti aja kalau yaudah urut aja ya, kita ke mode. Ini dry. Nah, kalau di MOO yang original itu ada indikator ya modenya. Kalau yang di MOO 3, MOO 5 itu nggak ada. Yang terbaru malah pengurangan LED display ya guys. Terus kita ke mode fan. Nah, tik, ada suara klik, itu artinya odornya mati karena mode kipas. Ini heat ya guys, gak bisa karena negara tropis. Ini auto. Anginnya kencang banget guys. Ini aku agak ke samping ya biar enggak kedengeran blubuk-blubuknya gitu.
kita pindah lagi ke cool. Terus kita coba ke suhu terendah 16. Kalau Gri inverter punya saya 18 ya guys, 18 apa 16 ya lupa saya. Ini LED-nya juga berubah ya. Paling dingin aja guys. Kita coba atur fan speednya. Ini tingkat 2. Karena ini 2 PK ya guys, jadi anginnya kenceng banget. Ini tingkat 2 seperti ini. Anginnya gila ini. AC Gri itu terkenal fan speednya tuh paling gila pokoknya ya, kita paling kenceng guys. Wah ini sampai saya ketarik sampai terhembus ke belakang. Ini kenceng banget guys suaranya ini, dengerin ya guys. Soalnya ada suara anjing. Gila sih ini anginnya. Terlalu kenceng ya. Oke. Kita atur swingnya. Ini yang paling atas. Ngamuk AC-nya guys. Anginnya. Terus kita satu lagi. Oke. Turunkan lagi swingnya. Nah ini udah yang paling bawah guys. Ini ada clock ya, ini untuk ngatur apa jam ya, jam di remote. Kalau ini ada timer on, mau di on kan jam berapa bisa. Di sini ada enggak, kalau di sini enggak ada anu ya, logo timernya ya. Yang di kiri itu logo cool, logo mode. Kita cancel aja timernya. Oke. Terus kita pindah ke X-Fan. X-Fan ini jadi ketika AC-nya dimatiin, nanti AC-nya bakal membersihkan sisa kelembapan di evaporator ya guys. Jadi biar nggak bau apek AC-nya. Tapi nantilah kita ini apa, ada temperature. Jadi ini bisa menampilkan suhu ruangan aktual saat ini. Ya kita pencet lagi. Nah ini jadi suhu ruangan aktual di sini itu 30 derajat. Tadi kelihatan nggak guys? Coba kita pencet lagi ya. Nah ini suhu aktual sekarang. Jadi suhu di ruangan ini itu 30 derajat celcius. Saya takut guys itu ada AC lagi. Terus apa kita nganu ya? Apa, matiin aja itunya. Suhu ruangannya. Terus apalagi saya pegel guys, pegelnya ini timer off ya, nanti dia bakal nyala sendiri. Mau diatur jam berapa juga bisa.
timer off. Ya udah, kita cancel lagi ya guys. Nanti kasihan kalau AC-nya mati-mati sendiri. Terus, nah ini kita akan nyoba ini mungkin bakal terombang-ambing ya ini ruangan ini guys. Kita pencet turbo. Guys. Anginnya gila sih, ini gede banget guys, kenceng banget guys. Coba ya dengarkan suara blubuk-blubuknya. Ini ngamuk AC-nya guys. Ingin kenceng udah, ini AC Gree itu emang keren. Kita matiin turbonya lagi. Oke. Terus kita slip ini, nanti dia akan meningkatkan suhu ya setelah 1 jaman gitu, biar biasanya digunakan untuk tidur ya. Kita pencet sleep ya, ada logonya bulan dan bintang. Oke, kita pencet lagi, matiin. Terus ini like, ini untuk matiin display yang di sini ya guys. Ah, mati, nyala lagi. Terus apa lagi? Udah, ini sebenarnya remote buat MOO3. AC remote buat MOO3, tapi aslinya MOO generasi pertama AC Gree standar. Kayak AC LG ya guys, ada apa, dikasih stiker buat maintenance. Ini serinya. GWC 18 MOO, berarti 2 PK AC-nya ini. Sebenarnya tuh odornya ada guys, ini guys. Cuma dikunci nih pintunya. Nih, kalau pengen lihat nih, nggak bisa dibuka ini guys. Padahal pengen lihat outdoornya. Udah guys, kalau gitu kita matiin aja. Sebelum kita matiin di mode X-Fan ya. Apa enggak usah lah guys, langsung pencet off ya. Yaudah guys, jangan lupa like, komen. Sekian video review dan tes AC Gree MOO 18 MOO 2 PK ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ade Rizky Channel. Terima kasih.